Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada peserta Pondok Ramadan Online MA Ummul Qura Putri yang saya cintai dan saya sayangi, marilah kita melanjutkan hadis berikutnya, hadis yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibni Umarah radhiyallahu anhuma. Wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiya, semoga rela Allah wa Allah anhuma kepada keduanya. Ibnu Umar asalnya Abdullah Ibnu Umar, Abdullah dan Umar. Abdullah anaknya Umar, Umar bapaknya Abdullah. Makanya anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, berkata Ibnu Umar, sami'tu, mendengar saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza ra'aitumuhu, idza, apabila, ra'aitumu, ra'ai, melihat kamu kepada hilal, fasumu, hendaklah kalian berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu, maka jika ra'aitumuhu, melihat kamu kepada hilal, fa'aftiru, hendaklah kamu berbuka. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu, maka jika menghalangi awan atas kamu, fakduru, maka pergilah olehmu lahu, bagi Syaban, bagi bulan. Muttafaqun alaih. Hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana cara menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Di sini idza ra'aitumuh, kata saudara Rasulullah, idza, apabila kamu melihat hilal, hilal Ramadan maksudnya. Jadi pada tanggal 30 malamnya itu, malam 30 kan pergantian kalau bulan Qamar itu dari Maghrib. Setelah habis Maghrib dilihat pada tanggal 30. Jangan-jangan besok sudah tanggal 1. Karena umumnya bulan Qamar itu paling banyaknya adalah 29 secara real. Karena malam 30 itu adalah malam, apakah memang cukup 30 atau memang tanggal 1. Jadi kalau malam 30 tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat hilalnya, maka apa katanya sini? Fa in ghumma 'alaikum, apabila tertutup atas kamu awan yang menutup, atau apa saja yang menutup karena masih kurang dari 2 derajat. Faqduru, maka perkiralah. Maka perkiralah lahu, bagi bulan itu. Apakah itu masih, kalau belum dilihat bulannya, maka masih 30. Tapi kalau dilihat, maka sudah menjadi tanggal 1. Maka ketika ru'yatul hilal itu pada malam 30. Makanya di sini, jadi apabila kamu melihat hilal, jadi untuk menentukan
kewajipan untuk menentukan awal Ramadan itu melihat hilal. Idza ru'aitumuhu, apabila kamu melihat hilal, ru'yatul hilal. Hilal itu bisa dilihat ketika sudah di atas 2 derajat. Kita melihat hilal, fasumu, hendaklah kamu berpuasa. Jadi standar permulaan awal Ramadan itu adalah melihat hilal. Melihat hilal ini memang ini ada 2. Melihat hilal secara internasional, artinya melihat hilal bah langsung secara internasional itu ikut kepada yang melihat. Tapi kalau Imam Syafi'i itu tergantung kepada matlab, yaitu di mana hilal itu terbit. Kalau di Indonesia, Malaysia, Pakistan itu berbeda, Arab Saudi berbeda. Ketika Arab Saudi sudah melihat hilal, maka di sana berpuasa. Ternyata di Indonesia tidak melihat, maka Indonesia tak berpuasa masih. Di Arab Saudi sudah berpuasa, maka di Indonesia tidak berpuasa. Wa idza ra'aitumu, jika kamu melihat hilal bulan sabit, bulan malam pertama dilihat, fa'abtiru, hendaklah kamu berbuka. Artinya hendaklah kamu menutup bulan Ramadan, ingin sudah Idul Fitri. Apabila melihat, kalau tidak bisa melihat, maka kamu jangan berbuka. Karena kamu di sini, wa idza, apabila ra'aitumu, kamu melihat wahai sahabat buka pada hilal, fa'abtiru, hendaklah dia berbuka. Jadi standar permulaan awal Ramadan dengan awal Syawal itu Idul Fitri harus melihat hilal. Disebut dengan ru'yatul hilal. Tapi untuk melihat hilal itu memang ada ketentuan, ada ancar-ancar, yaitu dengan hisab. Tapi hisab bukan untuk menentukan awal dan awal permulaan Ramadan atau awal Idul Fitri. Itu hanya ancar-ancar sebagai pembantu daripada ru'yatul hilal. Sekarang malam 30 dilihat. Baik itu malam 30 Syaban untuk melihat Ramadan atau 30 Ramadan untuk melihat Syawal. Itu dilihat semuanya di Indonesia. Tapi ternyata menurut hisab itu dilihat ternyata di bawah 2 derajat. Pasti kalau ketika malam 30 itu di bawah 2 derajat, pasti akan digenapkan, akan disempurnakan bulan Syawal atau bulan Ramadan 30 hari. Mengandai sini, fa in ghumma alaikum, apabila terhalang atas kamu, terhalang dengan awan, terhalang tak bisa melihat hilal, faqduru, maka perkiralah olehmu lahu bagi bulan atau bagi sabit. Muttafaqun alaih. Ada hadis walil muslimin dan hadis yang oleh Imam Muslim, fa in umiya alaikum, apabila ditutup atas kamu itu dengan bulan, faqduru lahu, maka perkiralah lahu bagi bulan, bulan yang dipantau itu malam 30 Syaban semuanya. Tapi terhalang dengan awan, terhalang dengan apa saja, maka faqduru, maka perkiralah lahu bagi bulan Syaban itu salasina, 30. Walil Bukhari, bagi Imam Bukhari, fa'akmilul iddatah, maka sempurnakan olehmu al iddatah, hitungan bulan Syaban salasina, 30. Ada hadis lagi, walahu
fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan bagi Imam Muslim di dalam hadis Abi Hurairah, semoga Allah rela kepada Abi Hurairah, fa akmilu iddata Sya'ban 30, yaitu hendaklah kamu sempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30, jika tertutup, jika hilang tidak dilihat. Kesimpulan hadis ini, anak sekalian, wajib untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal, itu dengan melihat hilal. Bukan adanya hilal, tapi melihat hilal. Oleh itu, maka alhamdulillah di Indonesia ini, dan Imam Syafi'i, semua imam madhab itu menentukan bahwasanya kewajiban untuk menentukan awal Syawal dan awal Ramadan, dan juga awal bulan Dzulhijjah, itu harus melihat hilal. Kecuali apabila malam ke-30 itu terhalang atau tidak bisa dilihat hilalnya, maka bulan tersebut digenapkan, disempurnakan menjadi 30. Jadi untuk melihat hilal, anak sekalian, yaitu malam 30 setiap bulan Qomariyah. Hadis berikutnya, wa adibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu, semoga rela Allah anhuma kepada keduanya, Abdullah dan Umar. Qala, berkata Ibnu Umar, taro annasu al-hilal, melihat orang-orang manusia, yaitu sahabat-sahabat, al-hilalah, hilal, yaitu bulan sabit, bulan pertama di awal bulan Qomariyah. Fa akhbartu, ya termasuk juga Ibnu Umar juga melihat. Fa akhbartu, maka saya mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aituhu, sungguh saya melihatnya. Ya Rasulullah, saya melihat bulan, melihat hilal. Setelah Rasulullah itu mendengar info dari Ibnu Umar walaupun hanya satu, fasoma, maka berpuasa Rasulullah. Setelah berpuasa Rasulullah, amaronna sahbiyasyami, maka memerintah manusia dengan berpuasanya. Ini saya sudah mendengar Umar katanya melihat bulan, saya berpuasa, ayo kamu sekalian berpuasa Rasulullah. Nah ini, jadi di sini menyimpulkan bahwasanya seorang pemimpin, Nabi adalah pemimpin agama, pemimpin negara, dia berwenang, dia menunggu. Ternyata Umar melaporkan kepada Nabi, karena Umar ini adalah, Ibnu Umar adalah sahabat yang sangat adil, maka Rasulullah langsung menerimanya. Maka Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kepada manusia untuk berpuasa. Inilah yang disebut dengan qut'ul hakimi iltizamun, sebenarnya keputusan hakim pemerintah, iltizamun, wajib diikuti, karena ini adalah sebuah contoh kepada kita bahwasanya Rasulullah itu apa, mendengarkan di sahabat, dia berpuasa, malah memerintah, sehingganya ada keseragaman di dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan. Maka keputusan pemerintah, isbat pemerintah di dalam menentukan awal Ramadan, awal Syawal, itu harus diikuti supaya bagus. Rawi Abu Dawud wa sahih, dan mengesahkan hadis ini Ibnu Hibban, Ibnu Hibban wal Hakim, dan Hakim.
Di dalam menentukan anak-anak sekalian, siapa itu yang mengabarkan, inilah pentingnya. Pentingnya. Makanya harus orang yang adil, bukan orang yang fasik, untuk menentukan, apa, untuk mengabarkan bahwa dia melihat hilal. Di Indonesia itu ada beberapa titik, itu langsung disumpah dia. Dia memang ahli falakiyah, ahli memang melihat tentang bulan, disumpah dia. Makanya di sini ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga rela Allah, anna Arabian, bahwasanya orang desa jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata, inni raaitul hilala, ini sesungguhnya aku raaitu, melihat aku, katanya Arabi kepada Nabi, al hilala, hilal. Faqala, maka bersabda Nabi, atashhadu an la ilaha illallah? Dicoba masih. Apakah kamu bersaksi kepada bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang batas disembah kecuali Allah? Qala, na'am, ya. Jangan-jangan ini bukan orang Islam ya. Makanya disebutkan lagi, qala, maka bersabda Nabi, atashhadu anna Muhammadan rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Qala, na'am. Ini bagus, ini orang orang sebenarnya Nabi itu tahu, tapi ini menegaskan, memberi pelajaran bahwasanya seorang yang dipercaya untuk berhilal itu orang-orang yang sangat bersih. Nabi ini tahu orang ini bodoh, ini bagus nih, tetapi Nabi ini memberi pelajaran. Inilah fikihnya, ketika orang disuruh oleh pemerintah maka harus disumpah orang yang jujur, orang yang adil. Makanya qala, maka bersabda Nabi, fa'addin finnas, umumkan kepada manusia, ya Bilal, wahal Bilal. Bilal ini memang tukang mengumumkan, ayasumu, ndaklah mereka berpuasa wadan besok. Ruwaul khamsah wa sahul ibnu Uzaimah wa ibnu Hibban wa rajah an-Nasa'i. Jadi tiga hadis kalau disimpulkan anak sekalian adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menentukan awal Syawal, awal Ramadan, awal Dzulhijjah, karena berkaitan dengan ibadah, maka harus melihat hilal. Dan orang yang mengabarkan itu adalah orang yang adil seperti Ibnu Umar atau Arabi yang sudah diatas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada rukun puasa yang pertama, yaitu niat. Ini adalah dasarnya. Wa an Hafsah, dari Hafsah Ummul Mukminin, Hafsah itu Ummul Mukminin, radhiyallahu, semoga rela Allah anha kepada Hafsah. Hafsah ini adalah putri Umar bin Khattab, itu mbaknya Ibnu Umar. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah memberi rahmat alih atas Nabi wa sallam dan keselamatan. Qala, berkata, malam-malaman, barang siapa lam, tidak yubayyit, menginapkan asyiyamah, puasa, berarti barang siapa yang tidak menginapkan puasanya, artinya berniat di waktu malam puasanya. Malah diterangkan di sini qoblal fajr, sebelum fajar. Artinya fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya, bagaiman. Jadi kalau orang tidak berniat di waktu malamnya, itu setelah maghrib dan sebelum fajar, itu waktunya malam, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya, artinya puasanya batal, tidak sah. Rul khamsah
Karena ini yang lima, wa ma lan Nasa'i wal Tirmidzi illa tarjihi. Condong Imam Nasa'i dan Tirmidzi kepada terjihnya bahwa hadis ini adalah mauquf. Tapi wasah dan mengesahkan hadis ini marfu'an marfu' langsung kepada Nabi. Siapa yang mengesahkan? Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Walid Daraqutni la siyama liman lam yafridhu min al-lail. Tidaklah puasa bagi orang yang tidak berniat fardu puasa min al-lail di waktu malam. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya puasa wajib. Puasa wajib itu ada empat. Ramadan, qada Ramadan, kafarat, puasa kafarat, puasa nadar. Apabila ingin puasa Ramadan, ingin puasa qada Ramadan, ingin puasa kafarat, ingin puasa nadar, karena nadar, maka harus dia berniat di waktu malam, yaitu setelah maghrib dan sebelum fajar. Kalau tidak berniat di waktu malamnya, maka puasanya tidak sah. Fala siyama lahu. Ya, fala siyama lahu. Ini kesimpulan hadis yang terakhir. Yang apa? Yang nomor 6. Ini, kalau hadis yang untuk puasa sunat, ini hadis yang terakhir. Wa'an Aisyah dari Aisyah radiyah, semoga rela Allahu Allah anha kepada Aisyah. Aisyah adalah istri Nabi yang paling muda, cantik dan termuda. Qalat, berkata Aisyah, Aisyah pandai, dakhalah, masuk alai kepada saya An-Nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, data yaumin. Jadi Nabi masuk ke rumahnya Aisyah. Ya, di pinggir. Data yaumin, pada suatu hari. Faqala, maka seraya berkata. Aisyah di rumahnya Aisyah banyak. Banyak orang. Bukan Aisyah, makanya di sini. Hal indakum syai'un? Apakah indakum di sisi kamu syai'un, sesuatu? Apakah kamu punya sesuatu? Kulna, berkata kami, ya, kami Aisyah dengan orang-orang yang di rumahnya Aisyah, la, tidak. Qalah, maka berkata Nabi, fa inni, maka sungguhnya, maka fa inni, maka sungguhnya aku idan, jadi shaimun, berpuasa. Jadi sebelum fajar, sampai sebelum fajar Nabi tak dahar, tak minum, tak makan. Sampai di rumahnya Nabi, ketika waktu duha, tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah engkau punya makanan? Tidak, katanya. Ya, kalau begitu berpuasa saja. Fa inni, maka sungguhnya aku idan, jadi shaimun, berpuasa. Jadi kesimpulannya, ini waktu Tuhan. Kesimpulannya, jadi berniat untuk puasa sunat itu bukan malamnya, boleh setelah fajar. Yang penting sebelum tergelincir matahari. Ini contohnya Nabi. Ini puasa sunat. Summa, kemudian atana, datangna kepada kami yauman, suatu hari Nabi itu. Fa yauman akhar, pada suatu hari yang lain. Fakulna, maka berkata kami, apa kata kami? Dia lana, hai Nabi, kami dikasih hadiah lana, bagi kami, hai sun, roti. Roti yang bercampur samin dan susu kering, kurma. Jadi hai sun itu makanan yang dibuat dari kurma, samin dan susu kering. Faqala, maka bersabda Nabi, arinihi, coba perlihat kepada saya, perlihatkan kepada saya itu tentang haisun itu. Falakot, apa katanya Nabi? Falakot asbahtu shaiman, maka
Sungguh saya di waktu pagi soiman tak makan apa-apa. Ingin berpuasa saya. Tapi karena ini enak dikasih hadiah untuk menghargai mungkin Nabi, fa'akalah makan Nabi. Rawu Muslim. Artinya walaupun berpuasa sunat, walaupun hadis ini, maka boleh dia membatalkan puasa sunatnya langsung makan. Seperti Nabi, artinya yang ini rawu Muslim. Jadi hadis kesimpulan hadis yang ke, jadi hadis yang 1, 2 dan 3 tadi itu sekalian itu dirangkum menjadi apa yang saya katakan tadi ya. Jadi hadis yang nomor 4 dan 5 pada hari ini itu menceritakan bagaimana cara Nabi berniat di dalam puasa. Itu mengajari kepada kita bahwa niat puasa wajib itu harus di malam harinya, akan tapi puasa sunat itu boleh berniat di siang harinya, yang penting sebelum tergelincir matahari. Hadis yang ke ini ya. Nah, ini baiklah. Maka saya jadi hadis 1 dan 2 dan 3 tadi itu masukkan kepada hadis apa? Tampilan hadis ke-1 di Google Form. Sedangkan hadis yang nomor 4 ini nanti lampiran hadis yang ke-2 ya, Google Form. Nah, jadi kesimpulan hadis yang ke-4 itu bahwa niat puasa fardu itu di malam hari, yaitu maghrib dan sebelum fajar. Sedangkan waktu niat untuk puasa sunat yaitu boleh di malam harinya afdalnya, tapi boleh sampai siang harinya, yang penting sebelum terbenam matahari yaitu di waktu duhur. Inilah anak-anak sekalian, maka saya akan memberi soal langsung ya. Soal hadis 1 dan 2 dan 3 itu. Ya. Dengan apa? Dengan apa menentukan awal Ramadan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah? Dengan cara apa untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah? Kapan niat puasa fardu itu dilaksanakan? Dan yang nomor 3 lagi nanti. Dan kapan waktu niat untuk puasa sunat? Nah, nanti ya. Jadi besok sudah tidak saya akan memberikan soal, nanti pukul 9 ini cukup sudah ya. Cukup. Yang pertama nanti dikasih ya. Jadi hadis yang sekarang kan ada 5. Hadis yang 1, 2, 3 itu masukkan kepada rangkuman hadis pertama nanti di formnya. Hadis yang 4 ini diberikan kepada hadis apa, rangkuman hadis yang kedua. Sedangkan hadis anak Aisyah ini rangkuman hadis yang ke-3. Sekian, terima kasih anak sekalian. Mudah-mudahan dengan hadis tersebut yang 5 ini, mudah-mudahan kita bisa mendapat pencerahan. Dan nanti apabila ada kekurangan mungkin saya dalam menerangkan, atau tidak kurangnya paham kamu, maka kamu nanti pada pukul 9 besok bertanya secara interaktif melalui WA. Baik itu bertanya pakai